Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bangun kuat, semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Azri. Bersama dengan saya dan semua yang ada pada malam ini, dan saya menghormati Abang Bok Ustaz yang tidak asing lagi bagi kita semua. Jadi malam ini sebenarnya malam bertuah untuk kita bersama-sama di hadapan masjid tu, di depan kubur ni. Ingat mati. Jadi kalau kita nak ingat mati, kita mesti buat banyak baik. Mana dah tahu sebelum kita nak akan diazab oleh Allah di akhirat kelak, ya? Dunia ini hanya sementara, tak kekal selama-lamanya. Akhiratlah yang kekal abadi, ya. Kekal abadi, ya. Jadi kita kena ingat akhirat kekal abadi. Kalau dalam surah As-Sajdah ayat yang kelima, Allah telah sebut yang bermaksud diciptakan dunia ini 1,000 tahun. Perkiraannya 1,000 tahun dunia ini adalah bersamaan dengan 1 hari di akhirat. Maka kita kena ingat. Sampai Kuantan ni. Maka kita kena ingat sehari di dunia, sehari di akhirat tu bersamaan 1,000 tahun. Kalau kita hidup 100 tahun di dunia pun tak sampai sehari dekat akhirat. Buat perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang jahat, perkara yang menyokong kepada kemungkaran, yang akan kita tanggung di akhirat yang kekal abadi itu selama-lamanya. Ya? Jadi kita kena ingat, 1,000 tahun bukan main-main dek. 100 tahun adalah satu masa yang panjang bagi kita yang hidup di dunia. Kita rasa panjang, tapi sebenarnya dekat akhirat nanti, ya Allah, pendeknya masa ni. Jadi hari ini kita nak beritahu. Jamal pernah nyanyi dalam lagu, dia kata apa? Dia kata, bila kekasih mengundang aku pulang, mahligai menanti penuh gemilang. Mahligai itu adalah syurga, ya. Tuan-tuan, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak, ya. Mahligai itu adalah syurga yang telah dijanjikan oleh Allah. Bila kekasih meningkat tabir cinta, tiada terbatas dengan kata-kata. Bila kekasih iaitu Allah menyikap tabir cinta, menyikap. Di waktu itu kita dapat melihat zat Allah. Bagi orang yang betul-betul memperjuangkan Islam, dia dapat melihat wajah Allah. Tak ada terbatas dengan kata-kata. Tak boleh bercakap apa waktu tu, kan? Tak boleh cakap. Terkejut. Kerana apa? Keindahan yang dimiliki oleh Allah yang lain daripada Islam. Wallahu'alam. Jadi kita nak sebut tadi, Allah dah sebut lagi dalam Quran, wal fajri wal layali as, dan akhir sekali Allah sebut apa? Ya ayatun nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Kalau kita nak tenang jiwa kita, anak bini kita tenang, keluarga kita tenang, suami isteri kita tenang, duduk kampung kita ni pun tenang, kita mesti dengar ayat ini. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan redha dan diredha. Kita redha kepada Allah. Apa juga ujian yang Allah datang, Allah, apa juga ujian yang Allah beri, kita redha. Hari ini Allah uji kita nak memilih yang mana baik, yang mana buruk. Kita kena pilih betul-betul, pilih kepada yang betul-betul untuk memperjuangkan agama. Kita tidak nafikan. Saya pergi kat Tenang tengok bagaimana kaum bukan Islam, bukan mereka pergi rumah ke rumah tolong undi orang Islam, tolong undi parti Islam. Hebat tuan-tuan. Menangis kita tengok. Kalau dulu kita tak pernah terfikir perkara-perkara yang berlaku, dan hari ini Allah telah tunjukkan kepada kita. Kerana sedikit itu, ya. Jadi kita kena ingat, ya. Allah sebut lagi dalam ayat itu, irji'i ila rabbik. Dua perkara iaitu irji'i itu kembali kamu. Yang pertama kembali kamu iaitu kamu mesti kembali. Sebelum kamu kembali iaitu mati, radiyatan mardiyah, kamu mesti redha kepada Allah.
Kalau yang kedua irji itu kita akan kembali, yaitu kembali kita bertaubat, taubat kepada Allah dalam keadaan reda. Ya Allah, aku dulu pernah memangkah yang salah, aku bertaubat kepada Engkau. Ya Allah, aku bimbang tangan aku nanti akan dibakar oleh Engkau dengan api neraka hanya kerana aku membiarkan keadaan yang berlaku sekarang. Kesian 50 tahun memerintah, kalau betul-betul menurut Islam pasti kita dapat mendidik bukan saja orang Islam tetapi yang bukan Islam untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hamba. Siapa golongan hamba ni? Kita tengok ada orang yang datang sini dibayar duit, buat kerja bayar duit, ada lau. Tapi saya yakin dari parti Islam ada lau tak ada? Mana ada lau? Tak ada lau. Jihad fi sabilillah. Ini orang tak faham. Kerana apa? Kami yang menanggungnya. Kerana mereka yang berjuang dalam Allah ini, dia yang menanggung. Macam saya tak perlu orang bayar. Juta hari malam ni. Dan pada kulit fi ibadi, masuk kamu ke dalam golongan hamba. Siapa golongan hamba ini? Golongan hamba ini mereka yang mengabdikan diri kepada Allah. Kau tengok cinta tidak ada. Tidak ada tau. Adik beradik, tapi akhirnya Abdul Wahab itu menjadi tuan kepada semua, termasuk al bapa mertua kecacahan itu. Kita tengok bagaimana Abdul Wahab menggunakan satu sistem dalam kehidupan dia, walaupun betul-betul dia ditunjuk ke cerita gambaran nak menunjukkan bahawa Abdul Wahab seorang tuan yang bapa mertua itu jadi hamba, itu menggunakan taat pada tuan. Tuan itu manusia. Berbanding kita dengan Allah, lagilah kita kena faham. Pada kulit ni, berarti masuk kamu kepada golongan hamba. Golongan hamba ni iaitu mereka yang langsung tidak mempertikaikan apa yang telah Allah putuskan kepadanya. Kalau Allah suruh kita buat kebaikan, kita buat kebaikan. Cegah kemungkaran, cegah kemungkaran. Kalau yang ini haram, haram. Yang ini haram, kena halal. Tapi kita tengok sekarang apa sudah jadi pada negara kita. Bimbang ya, bimbang kita. Pada kulit ni, masukkan ke dalam golongan hamba. Wadkhuli jannati, dan masuklah kita dalam syurga. Bukan senang dik. Ya nampak ya, bukan senang kita nak di pelawa untuk masuk syurga. Mainlah masuk, Allah sebut gitulah lebih kurang ayat tu. Marilah masuk syurga. Siapa yang nak masuk syurga? Ya, itu yang saya sebut tadi tiga jenis. Bukan saya janji, bukan parti Islam janji. Allah telah janjikan bagi mereka yang betul-betul memperjuangkan agama. Dengan walaupun anda yang hanya memangkah Islam, insyaAllah kita akan diperuntukkan oleh Allah tempat di dalam syurga yang kekal abadi. Kekal abadi. Salah. Sebab saya tadi tengok kopi abadi di situ tadi kan. Mesti ingat ni. Lalu-lalu nak pagi kita ada kopi abadi. Kekal tu abadi. Abadi tu kekal dalam masa arah abadi. Itu kekal. Jadi kekal tu takkan kekal-kekal nak kekal abadi. Itu kan saya sebut dulu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya nak bagi Abang Bob ni nak bicara dengan saya sikit-sikit, lepas tu saya akan lepas pada beliau dan saya akan ambil untuk penutup nanti. InsyaAllah kita juga akan berdoa dengan Abang Bob sekali. Ya, saya nak cerita pada tuan-tuan. Awi dah pesan kepada kita, buat baik kepada, buat baik kepada padang, kata orang tua. Jangan lupa-lupa buat baik. Sampai orang nampak kita ni tak baik. Jangan sekarang ada lah ni. Waktu sekarang buat baik kelompok-kelompok, hantar, orang nak sungai pun boleh. Haa, setiap kami kelompok ni nak sungai, haa boleh, sedia-sedia, boleh, tolong. Okey, kosak. Buat jahat jangan sekali, buat jangan sekali. Berapa kali nak kena buat? Jangan, kita jangan, tapi belah mana? Berkali-kali. Engkau tak akan rugi, mulia di balas syurga. Dosa masuk neraka, dosa kan sengsara. Ini hukum Allah. Jadi kita faham, ini hukum yang telah Allah punyakan, Allah beri kepada kita.
kita gila nama, jeng-jeng. Gila harta, jeng-jeng. Gila dada, gila tapi usah. Yang paling tu kita apa? Semua gila. Okay, semua orang gila. Jadi kita kena baiki diri kita. Baiki diri sekarang. Kerana bila kita baiki diri sekarang, insyaAllah kita akan berjaya dunia dan dunia. Abang Bok sudah mula melangkah ke medan perjuangan. Kita siapa lagi? Ya? Ringo, Aero, sudah. Yang kita pernah dengar lagu apa? Dah lama tak berjumpa, rindu rasa hati, ingin ku bertemu denganmu. Sekarang ini dah ubah. Jadi tuan-tuan, saya menunggu kehadiran Abang Bok. Saya pun menunggu bagaimana Abang Bok nak mengupas apa sebenarnya yang terjadi pada diri beliau sehingga beliau rasa nak bersama dengan perjuangan Islam. Ini yang sendiri kita membawa untuk tampil kepada tuan-tuan.